Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama aku Farhan Roslan. So aku tak ada kena-mengena dengan Farhan Roslan pemain Kedah tu. Kami adalah dua individu yang berbeza. Jadi untuk review episod pada hari ini, aku akan borak pasal JC salah sebuah pasukan Liga Amatur di negeri Terengganu. Di mana pasukan ini pada tahun ini akan bermain di Liga M3. So kalau korang nak tahu pasukan apa, korang layak intro aku dulu. Pasukan yang aku masukkan hari ini adalah Real Cukai FC. Pasukan ini ditubuhkan pada tahun 2015 di mana ia base-nya terletak di daerah Kemaman, Terengganu. So, Real Cukai ini pasukan yang tak ada kena-mengena dengan cukai ataupun tak ada kena-mengena dengan LHDN. So, jangan risau. Kalau korang support team ni, korang takkan kena pun apa-apa cukai. Cukai ini adalah merupakan salah sebuah daerah di Kemaman. Lokasinya adalah terletak di paling bawah sekali lah, iaitu sempadan di antara negeri Terengganu dan juga negeri Pahang. So di, kiranya kalau Kertih pun berada di dalam daerah Kemaman, cuma kedudukannya di atas, iaitu berdekatan dengan sempadan daerah Dungun. Jadi kalau pertembungan di antara Kertih FC dan juga Real Cukai FC akan dikenali sebagai Kemaman Derby lah. So sama ada kalau Kertih di Oilers dan Real Cukai dikenali sebagai The Anchors. Hari ini aku akan memfokuskan kepada jersey ulang tahun kelima special edition Real Cukai FC dan juga kaki jersey. Okay, ini adalah box set untuk Real Cukai FC dengan kerjasama Kaki JC. So seperti yang korang tengok, elemen yang dikenakan pada packing ini adalah ala-ala vintage. So dekat atas ni kita akan lihat ini logo KJ dan juga ini adalah logo RCFC, Real Cukai FC. Di mana di bahagian hadapan ini adalah The Anchors. The Anchors ini merupakan nickname, nickname untuk pasukan Real Cukai FC. Seperti korang tahu bahawa cukai Kemaman ni, ekonomi mereka, sumber ekonomi mereka mostly adalah daripada pelabuhan Kemaman itu sendirilah. Kebanyakannya penduduk di sana bekerja di Pelabuhan Kemaman, di mana Pelabuhan Kemaman ni adalah tempat mananya, di mananya banyak kapal yang berlabuh di situ. Jadi mereka mengenakan The Anchors sebagai identiti kelab mereka lah. Ini kira untuk merapatkan hubungan kelab itu sendiri dengan penduduk setempat di kawasan cukai Kemaman. So ini adalah salah satu langkah yang bagus lah daripada kelab Real Cukai FC ni untuk mereka merapatkan diri mereka dengan komuniti di sana. Okey, seterusnya, okey, stiker ni. Kalau korang perasan, stiker ni, ini adalah stiker realcukai.store. So, ianya agak menarik lah detailing yang dikenalkan. Dan sebelah ini adalah size dan jenis baju, sama ada long sleeve ataupun short sleeve. Dan ini adalah RCFC, iaitu singkatan nama bagi Real Cukai FC. Dan di belakang ni adalah social media untuk pasukan Real Cukai FC, dan Facebook dan akaun Instagram dia orang lah. Untuk di bahagian bawah ni cuma tak ada apa, cuma just bagi tahu kotak ni boleh buat untuk recycle lah. Okay, malangnya untuk kotak ni, apa yang aku dapat, ada sedikit damage dekat atas ni. Ni kurier lah ni, sengang kurier punya handling. Itulah, aku pun tak apalah. Ini dah nasib aku.
Buat macam mana kan? So kita tengok apa yang ada kat dalam ni. So ini adalah ni dalam dia. So itu JC dan juga kad ucapan terima kasih lah. Okay, sebelum tu untuk baju ni, ini baju ni aku dah beli sebenarnya benda last year lagi semasa first release dia. So semasa first release last year, dia memang datangkan sekali dengan kotak dan juga kad terima kasih ni dan juga baju lah. Tapi untuk sekarang ni aku rasa mereka hanya jual baju saja. Aku rasa kotak ni aku tak sure, aku rasa dah macam tak ada. Tapi mereka ada keluarkan lagi untuk kira, maksudnya kira langkah, kira production yang terakhir lah. Kira kalau korang nak grab sekarang, kalau korang nak grab JC ni, korang boleh dapatkan sekarang lah. Okay, sebelum aku tunjuk JC ni, aku akan ulas pasal kad ni dulu lah. Aku akan tunjuk apa detailing pada kad ni. Okay, ini adalah kad Ria Cukai FC, iaitu ucapan terima kasih mereka kepada semua penyokong kelab-kelab ni lah, kelab Ria Cukai inilah. Iaitu ditulis 5 tahun mengejar impian, di mana ini adalah suka duka mereka bersama fans dalam penubuhan kelab inilah. So kat belakang ni adalah logo KJ dan juga logo Ria Cukai FC. Jadi kira kad ni, material kad ni tebal. Kiranya ia adalah salah satu barang yang yang harus dimiliki lah untuk para kolektor. Kira untuk aku sendiri, kad ni sangat best. Kira kalau kau dapat ni, kira macam kau akan rasa dihargai, kira kau rasa as a fan macam oh macam best lah, macam dihargai lah kan. Macam macam ayat apa lah, aku pun tak tahu nak cakap ayat macam ni kan. Tapi itulah, ini kiranya ucapan mereka lah sebagai menghargai, ucapan terima kasih sebagai pahit, getir dan gembira mereka dalam mendirikan kelab inilah. So yang seterusnya kita pergi kepada, yang seterusnya kita pergi kepada baju Ria Cukai FC. Ini adalah baju, ini adalah jersey ulang tahun kelima Ria Cukai FC. So di mana ini adalah pandangan hadapan untuk baju ini, dan ini adalah pandangan belakang bagi jersey Ria Cukai FC ulang tahun kelima. Okay, sebelum aku pergi ke detailing, aku akan sentuh pasal konsep design baju ini. Sebelum pihak pengurusan Ria Cukai FC meriliskan baju ini, mereka mengadakan pertandingan, bukan pertandingan lah, mereka mengadakan survey kepada para fans di social media mereka. Mereka menyediakan 5 jenis design untuk diundilah, design mana yang untuk diriliskan sebagai jersey ulang tahun kelima Ria Cukai FC inilah. Jadi ini adalah jersey yang dipilih oleh fans. So ini adalah langkah yang menarik jugalah untuk RCFC untuk mendekatkan diri mereka dengan komuniti dan juga fans-fans kelab diorang lah. Untuk detailing kain ini, okay, kain ini mengenakan kain jenis mini eyelet, di mana ini adalah merupakan standard lah daripada kaki jersey untuk sponsor semua kelab Liga Sosial di negara kita. Untuk jersey ini, mereka mengenakan konsep sublimation. So ini adalah 100% sublimation. Seperti yang kita tahu, memang KJ ni, kalau diorang untuk semasa dengan kelab Liga Sosial, dan memang kemahiran mereka, kelebihan mereka adalah sublimation. So jangan risau, kualiti sublimation mereka adalah bagus, baik, seperti yang kau tengok dekat video ni lah. So jangan risaulah, korang boleh henjut je baju ni, korang boleh buat main, memang korang buat main, korang boleh basuh pakai mesin ke. So korang tak perlu risau kualiti untuk tanggal ke apa ke, untuk jatuh ke, memang tak ada lah. Memang so far sangat baik, kualiti sublimation diorang sangat baik, dan kualiti kain walaupun mini eyelet tapi sangat lembut dan selesa lah untuk dipakai. Alright, seterusnya adalah tone warna. Tone warna untuk baju ini adalah, warna asas mereka adalah warna putih dan diiringi oleh warna merah dan juga biru lah.
kenapa mereka mengenakan warna putih, ini aku rasa je lah, aku pun tak sure sangat kenapa. Tapi aku rasa putih ni mungkin mereka ingin mengimbau balik, sebab kalau ikutkan pada sejarah, tahun 2015 dan 16, ketika itu mereka disponsor oleh Corbett. Kalau korang ingat lagi lah kan Corbett. Ketika diorang disponsor oleh Corbett, warna baju ni adalah jersey pasukan RCFC ini adalah warna putih. Kemudian pada tahun 2017, diorang evolve, diorang tukar kepada warna merah lah. Ini adalah tahun lepas, tahun 2020 punya home jersey diorang lah, iaitu warna merah, dan away mereka adalah warna biru. So kita dapat lihat diorang kenakan warna putih, iaitu warna asal mereka, dan juga merah dan juga biru, di mana ini adalah warna identiti untuk kelab Red Shoe Kite FC lah, dan warna utama mereka adalah warna merah lah. Untuk collar mereka mengenakan biasalah collar V-neck, dan juga dalam ni tag ni adalah tag seperti yang korang nampak dalam video ni, kaki jersey, size baju, website, dan juga yang paling penting, ini adalah buatan Malaysia. Seterusnya adalah kita pergi kepada sponsor. Okay, sponsor untuk baju ni. Baju ni disponsor oleh Ponte. Okay, korang tengok Ponte. Ponte ni salah sebuah syarikat oil and gas di KSB yang sponsor pasukan Red Shoe Kite FC. Dan seterusnya adalah Glorious Innovation. Okay, Glorious Innovation ni merupakan salah satu badan yang menguruskan stadium Red Shoe Kite FC. Walaupun Red Shoe Kite FC ni adalah sebuah kelab bertaraf Liga Sosial saja, tapi mereka mempunyai stadium mereka sendiri, iaitu Stadium Mat Cili. So, Stadium Mat Cili ni juga yang bestnya dibuka untuk orang ramai, tapi untuk sewa lah. Kalau korang nak main game, nak rasa pengalaman bermain di sana, korang boleh contact. Aku akan tinggalkan link Facebook diorang dan juga IG untuk Stadium Mat Cili lah. So korang boleh tengok lah harga terkini dan untuk sewa macam mana, untuk bermain time waktu, time bila apa semualah. Padang di Stadium Mat Cili, aku dipahamkan mereka memakai padang sintetik. Dan untuk future project, mereka akan buat satu cafe, iaitu RCFC cafe, dan juga dog store, iaitu kedai merchandise bagi RCFC. Dan aku dapat berita pembinaan ini adalah sekarang ini berada di fasa terakhir, so maybe coming soon akan buka lah. So ini adalah baik untuk menjana kewangan bagi pasukan Red Shoe Kite FC lah kan. So melalui sewa padang, melalui merchandise, melalui yalah kafe yang bakal dibuka tak lama lagi. So ianya dapat membantulah sedikit sebanyak dalam pembinaan kelab Red Shoe Kite FC ni. So seterusnya, main sponsor mereka adalah University College Tati. So University College Tati ni yang seperti kita tahu merupakan institut pengajian yang agak besar di negeri Terengganu. Untuk di bahagian belakang pula, alright, untuk top bag mereka ada logo Sauho ni, logo Anchors. So seperti yang aku cakapkan tadi, logo Sauho ni merupakan kira identiti lah untuk ekonomi setempat di cukai. Terutamanya di cukai, sebab cukai ni ada pelabuhan kemahaman kan. Jadi ia adalah menarik lah. So aku suka, walaupun sublimation, tapi aku okey lah. So kurang-kurangnya ada something identity yang diletakkan kat sini. Dan seterusnya di bawah ni Red Shoe Kite dan juga nombor 5. Nombor 5 ni merupakan yalah JC ni punya tema lah, iaitu ulang tahun ke-5 bagi JC Red Shoe Kite FC. Okey, dan seterusnya adalah 5 bintang. 5 tahun mengejar impian daripada tahun 2015 hingga 2020. So ini bertepatan dengan tema pada baju ni lah. Di mana kita tahu 2015 adalah tahun debut untuk Red Shoe Kite FC, dan 2017 mereka mencipta sejarah
Mereka menjadi juara pertama untuk Terengganu Amateur League Cup dan itu juga adalah debut untuk Terengganu Amateur League Cup. Dan setahun seterusnya, tahun 2018, mereka adalah naik juara Terengganu Amateur League Premier League. Dan untuk Selangor All-Star Social Club, mereka adalah juara untuk tahun yang sama, tahun 2018. Dan tahun 2018 juga, mereka membuat debut untuk FA Cup lah. So, ini adalah satu langkah yang menarik lah. Kira maksudnya kelab ni baru berusia 3-4 tahun. Achievement diorang tu dah nampak dah. So, diorang ada setting diorang sendiri, diorang ada KPI diorang sendiri untuk maju ke hadapan. Dan pada tahun lepas, pada tahun 2020, mereka berjaya mendapatkan Stadium Mat Cili sebagai home ground mereka. Seterusnya mereka ada akademi diorang sendiri dan tahun ini mereka akan compete dengan dalam Rima Super Rima League, di mana ini adalah program akar umbi daripada FAM. Dan yang terbaru kita tahu pada bulan 6 ini mereka akan join Liga M3, di mana ini adalah cabaran baru bagi kelab Ria Cukai FC lah. So seterusnya kita akan pergi kepada Lengan. So Lengan hanyalah warna biru dan juga di hujungnya adalah warna merah. So ada RCFC. Okay, ada RCFC ya di bahagian Lengan ni. Panel. Oh, sebelum tu panel untuk baju ni adalah ada 4 panel. Iaitu satu di hadapan. Okay, 2 kat belakang dan 3 lah kiri kanan. Okay, untuk rating baju ni aku bagi 6.5 daripada 10. So, untuk Ria Cukai FC, aku harap semoga tahun ni pasukan ni akan berjaya lah. Akan dapat memberikan cabaran saingan yang sengit dalam Liga M3. So, kira sekarang ni korang dah evolve. Okay, pasukan ni dah evolve kepada satu level yang lain. So, diharap RCFC akan terus berjaya dan akan menjadi sebuah kelab legasi pada satu hari nanti. Dan untuk JC, aku harap kalau boleh dah masuk Liga M3, maybe Ria Cukai dapat produce something JC yang lebih more to kelab besar sikit lah kan. Maksudnya mungkin boleh kekalkan JC yang full sublimation, mungkin boleh buat untuk versi fans dan maybe mungkin boleh buat satu untuk versi player lah. Yang kita tahu versi player selalunya logo maybe pakai 3D TPU ke, pakai IPES ke, ataupun pakai apa silikon ke kan, silikon getah silikon, dan maybe dekat bahagian logo ni maybe boleh kenakan polyflex dan maybe kain yang lebih fit dengan player lah, untuk macam apa yang dipakai oleh kebanyakan pasukan Liga Perdana dan juga Liga Super. So untuk kualiti jersey tu, untuk keadaan jersey tu sendiri pun memang bergantung pada nilai sponsor, nilai tajaan kepada sebuah kelab tersebut. Tapi aku harap kalau boleh, ialah dana entry sepatutnya akan lagi evolve kepada sesuatu yang lebih menajubkan lah. Dan jersey ni aku dipahamkan mereka keluarkan balik untuk kira last chance lah untuk fans dapatkan baju ni. Sebab diorang akan jual ni untuk kali terakhir di dog store mereka. Okay, link Shopee diorang aku akan share juga kat bawah ni. Dan juga JC Home ni pun diorang releasekan balik. Ini adalah kira last stock lah. Last chance lah untuk korang dapatkan baju ni. Okay, ini adalah home. So, konsep pun sama. Full sublimation. Kain tu mini eyelet. Semua sama lah. Cuma konsep dia warna merah dan bukan sponsor pun semua sama lah. So, tu saja daripada aku. So, kalau korang rasa video aku ni best dan untuk dan sesuai untuk dikongsi pada rakan-rakan korang, korang share lah kat kawan-kawan korang. So, jangan lupa like, subscribe dan share. So, sampai di sini sajalah episode untuk kali ini. So, assalamualaikum dan bye-bye.